Pelaksana tugas Gubernur Aceh Sudarmo memimpin apel perpisahan di lingkungan pemerintah Aceh yang bertempat di halaman kantor Gubernur Aceh Jumat 10 Februari 2017. Apel perpisahan yang dihadiri seluruh satuan kerja perangkat Aceh dan pegawai di lingkungan pemerintah Aceh merupakan apel terakhir yang dipimpin Sudarmo selaku PLT Gubernur Aceh. Sudarmo mengatakan tugasnya sebagai PLT Gubernur akan berakhir esok hari dan akan menyerahkan kembali jabatan tersebut kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan kepada saya sehingga kami bisa selesai melaksanakan tugas selama saya ditunjuk sebagai PLT Gubernur ini. Hal-hal yang menjadi tugas pokok, 5 tugas pokok yang dibebankan kepada saya, insya Allah kami sudah laksanakan. Mudah-mudahan untuk tugas-tugas berikutnya ini bisa dilanjutkan oleh petahana. Kami sampaikan sekali lagi permohonan maaf. Ya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya 3 bulan setengah atau selama saya menjabat sebagai PLT Gubernur Aceh ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para masing-masing pegawai sekalian. Sekali lagi, saya dengan hati yang tulus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya tahu, ya, saya bukan manusia sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu sekalian, para pegawai sekalian mau menerima permohonan maaf saya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi atas dukungan yang sudah diberikan kepada saya selama saya melaksanakan tugas sebagai pelaksana Gubernur Provinsi Aceh ini. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kubarkan. Apel selesai. Barisan dapat istirahatkan melalui komandan apel. Dilanjutkan dengan salam dan ucapan selamat kepada pejabat eselon 2 dan 3. Terima kasih.